Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Chaetek. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue bakal share ke kalian gimana cara dapatin 2 skin gratis di game PUBG Mobile. Jadi pertama-tama kita lihat dulu ya guys penampakan dari skin yang bakal kita dapatin. Jadi silahkan teman-teman buka bagian event. Jadi langsung aja teman-teman klik mulai di bagian event yang ini. Terus kalian bisa melihat tampilan dari skinnya di bagian toko event dan di bagian pojok bawah kanan ini. Jadi ada kepalanya dan juga setnya. Kalian bisa klik langsung. Jadi seperti ini tampilan kepalanya, seperti ini. Dan untuk skin bajunya seperti ini guys. Bentar kita lepas helmnya. Jadi seperti ini. Dia lumayan lah untuk skin gratisan. Keren ini. Nah, ya cukup keren. Soalnya ini gratis ya guys. Dan untuk mendapatkan skin ini secara cuma-cuma, silahkan kalian menyelesaikan semua misi yang ada di event ini. Jadi ada 3 macam misi yang dapat kalian selesaikan. Kita bakal bahas satu persatu. Dan untuk event yang di sebelah kiri ini, yaitu Festive Party, kalian klik aja yang gambar S12K ini. Nah, kalian klik aja nih. Dan di sebelah kirinya nih ada misi harian. Jadi misinya ini ada 4. Dan misinya sangat gampang. Yang pertama login ke game, tambahkan 1 teman, beri 4 suka ke rekan tim, dan yang terakhir tuntaskan 3 pertempuran bersama teman. Jadi bisa bermain di unranked maupun ranked ya. Dan setelah kalian menyelesaikan misinya, kalian tinggal klik aja ini kumpulkan. Di sini kita mendapatkan 10 koin. Kita lihat ini ya guys, koin yang ada gambar orangnya ini. Soalnya koin yang gambar orangnya ini kita bakal pakai untuk membeli skin yang tadi itu. Dapat 10, terus yang kedua dapat 20, terus dapat lagi 10 dan juga dapat 20. Jadi total per hari itu dari misi harian kita bakal mendapatkan 60 koin. Dan dilihat dari renggang waktu dari eventnya nih, tanggal 11 Agustus sampai 24 Agustus. Jadi totalnya ada 14 hari atau 2 minggu. Jika kita mengkali 60 koin dikali 14 hari, jadi total kita mendapatkan 840 koin. Jadi totalnya tuh dari misi harinya kita mendapatkan 840 koin. Dan itu adalah event atau misi yang pertama untuk sebelah kiri yang tadi. Kita close dulu, kita masuk lagi. Dan untuk event yang kedua yaitu Calling All Comrades. Jadi silahkan kita klik aja yang ini. Jadi seperti ini tampilan eventnya guys. Jadi di sini yang kusum ini yang ada kode undangannya nih, kode undangan kalian. Jadi silahkan share kode ini. Tinggal kalian tekan aja nih yang gambar ada logo tombol bulat nih. Jadi ini adalah tombol untuk mengcopy kodenya. Jadi silahkan kalian share ke teman-teman kalian biar kalian dibantu untuk memasukkan kode. Jadi setiap orang yang kalian invite atau memasukkan kode kalian tuh, kalian bakal mendapatkan 100 koin. Jadi total di sini ada 5 orang yang bisa di-invite. Jadi silahkan invite 5 teman mabar kalian dan kalian bakal mendapatkan 500 koin. Dan untuk di bagian bawah ini, yang ini bagian masukkan kode ini, yang ini, kalian bakal mendapatkan 100 koin dan juga ada apa ini stiker dan juga ada airdrop. Dan kalian bakal mendapatkan koin sebanyak 100. Jadi jika kalian memasukkan kode teman kalian nih, kalian bakal mendapatkan juga bonus 100 koin. Jadi di event Calling All Comrades ini, kalian bakal mendapatkan total 600 koin. Kita close saja. Dan event yang terakhir tuh ada ini, login. Jadi ini cuma misinya cuma disuruh login selama 7 hari. Jadi di sini login hari pertama kalian bakal mendapatkan 20 koin. Seperti ini. Dan untuk login yang ketiga hari kalian bakal mendapatkan 30. Login ke 5 hari 40 koin. Dan login 7 hari kalian bakal mendapatkan 50 koin. Jadi di event bonus login ini kalian bakal mendapatkan total 140 koin. Jadi totalnya 140 koin. Kita kembali ke event yang tadi. Jadi jika teman-teman mentotal semua dari 3 event ini, yaitu Festive Party, Calling All Comrades, dan juga bonus login, kalian bakal mendapatkan total koin 1580. Jadi selama 14 hari itu kalian bakal mendapatkan total koin 1580. Dan jika kita mengklik bagian toko eventnya, di sini untuk membeli 2 skin legendnya, untuk kepala seharga 218 koin dan juga bajunya 808 koin, itu menghabiskan 1036 koin.
Jika kita hitung-hitung lagi, total koin yang kita dapatkan tadi itu 1580 dan total harga satu set ini 1036 koin. Jika kita kurang 1580 dikurang 1036 koin bakal ada lebihnya guys, yaitu 544 koin. Jadi sisanya nih dapat kalian belikan kepingan peti supply dan juga kepingan peti klasik. Yang untuk skin, dua skin yang di bawah ini, yang baju perempuannya satu set, kalian gak usah beli guys, soalnya ada tulisannya situ 7 hari. Jadi ini adalah skin trial, jadi tidak rekomendasi. Mending kalian gunakan untuk membeli kepingan dua ini, atau kalian belikan stiker atau juga ini yang apa sih, asap-asap tuh kalau turun. Jadi gitu guys. Jadi seperti itulah penjelasan mengenai event Five and Drive di game PUBG Mobile. Jadi dengan menyelesaikan 3 misi ini, kalian bisa mendapatkan satu set skin gratis, permanen dan skin legend, bukan skin epic. Sebenarnya ini masih ada lagi event yang terbuka pas tanggal 18 nanti, yaitu misi Ultimate Arena. Tapi ini eventnya belum kebuka ya guys. Kalian bakal tunggu aja. Silahkan tunggu aja tanggal 18 Agustus. Mungkin bakal dapat bonus point lagi, bonus coin lagi. Ya, semoga aja begitu. Oh ya guys, jadi di sini ada sedikit tambahan, cuma sedikit tambahan. Jadi di bagian kiri bawah ini untuk bagikan pertama kali yang tombol share ini, kalian bakal mendapatkan 10 bonus point atau 10 bonus coin. Jadi klik aja ini eventnya. Terus kalian bisa share di mana-mana aja nih, bisa kalian save aja kayaknya. Bakal dapat juga. Nah, kan kalian mendapatkan 10 coin. Oh ya guys, jadi ini info tambahan juga. Jadi di bagian festive party tadi itu yang kujelasin, ada milestone yang di bawah ini guys. Jadi jika teman-teman menyelesaikan misi harian yang tadi itu dapat koin, kan ada dua macam koin, yang ada gambar orang terus ada yang gambar bintang. Nah, koin gambar bintang ini kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah seperti AG yang ini, ada juga kupon, stiker, kupon lagi, apa ini stiker kayaknya, oh ini popularity ya guys, dan juga skin S12K yang ini guys. Jadi ini skin permanen ya guys, permanen juga. Jadi kalian cukup menyelesaikan misi harian tadi seperti yang kujelasin. Jadi koinnya ini beda dari koin yang gambar orang ini guys. Jadi di milestone-nya, jika kalian mencapai dari beberapa milestone ini sampai 808 koin, kalian bakal mendapatkan semua hadiah yang ada di bawah ini. Jadi itu adalah info tambahannya guys. Terima kasih. Jadi seperti itu aja sih guys penjelasan mengenai event Five and Drive, dan kita bakal mendapatkan dua skin legend permanen dan gratis. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay chicken dinner. See you. Bye bye. Bye. Omae wa mou